الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي وفق العالمين العاملين لطاعته فوجدوا سعيهم مشكورا والذي حقق آمال العاملين برحمته فمنحهم عطاء موفورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بسط للتائبين بساط كرمه فأصبح وزرهم وذنوبهم مغفورا. وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرين حضرات بابا إبو إبو سدار سدار سكليان para jamaah salatul isya wa tarawih Masjid Al-Hikmah wa bil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Hikmah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian semua yang hadir malam hari ini dengan ketaatan, kesalehan dan ibadah-ibadah kita, kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, ni'matnya, hidayah, inayahnya. Malam hari ini kita berkumpul kembali dengan satu niat dan tujuan yang sama, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita ibadah salatul isya berjamaah yang sebentar lagi insyaallah kita lanjutkan dengan amalan khusus syariat yang dikhususkan di bulan suci Ramadan, ibadah salat tarawih. Dan kita tentunya sangat gembira melaksanakan ibadah-ibadah kita di bulan ini, di bulan mulia, di bulan agung, di bulan barakah ini, saudara sekalian. Tentu saudara sekalian, kita semua ingin sebanyak-banyaknya meningkatkan ibadah kita di bulan ini. Namun kita terus berhati-hati karena selalu saja di hadapan kita ada tantangan. Bahkan tantangan tidak mustahil menjadi rintangan. Setelah menjadi rintangan bisa jadi menjadi halangan. Maka berhati-hati saudara sekalian, semangatnya ibadah jangan hanya pertamanya saja. Artinya saudara sekalian, kita teringat Ramadan ini fadilah keutamaannya semakin akhir semakin meningkat, semakin tinggi, semakin besar. Dan godaan pun juga demikian, semakin deras, semakin besar. Maka insya Allah kalau kita saling mengingatkan, kita akan berhati-hati. Nah saudara-saudara sekalian, sudah banyak dikatakan tentunya di tengah-tengah kita bahwa wallahu alam, bulan Ramadan, kesempatan yang mulia ini, masihkah kita akan meraihnya di tahun-tahun mendatang? Wallahu alam, inikah terakhir bagi kita? Sekalipun kita tentu memohon kepada Allah agar Allah pertemukan dengan Ramadan-Ramadan mendatang, yakni Allah panjangkan umur kita dalam ibadah taat kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, Bapak Ibu saudara sekalian, menurut info yang sampai kepada saya, malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan tema tentang sedekah di bulan Ramadan. Saudara sekalian rahimakumullah, saya yakin semua yang hadir hamba-hamba salihin salihat. Sehingga saya yakin yang hadir Bapak Ibu saudara sekalian minal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, termasuk orang laki-laki yang ahli sedekah dan orang-orang perempuan yang ahli sedekah dengan berbagai macam bentuknya sedekah, sampai kepada pandangan mata kita saja itu bisa menjadi sedekah. Ya, perkataan kita, kalau itu termasuk qaulun ma'ruf, perkataan-perkataan yang baik, itu termasuk bagian dari sedekah. Apalagi kita tidak berkata-kata, hanya senyum barangkali, itu pun mungkin menjadi bagian daripada sedekah kita.
apabila kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan karena mengharap ridha Allah. Apalagi lebih daripada itu, saudara sekalian rahimakumullah. Maka kalau kita teringat yang demikian, siapa di antara kita yang tidak ahli sedekah? Insyaallah dengan akhlak mulia, akhlak terpuji kita, kita akan banyak melakukan sedekah itu. Namun saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam bab sedekah ini banyak sekali dibahas, diungkap, dikaji di tengah-tengah kita, betapa kita tidak semangat bersedekah dengan segala apapun yang bisa kita lakukan, apalagi saudara-saudara sekalian rahimakumullah, memang jelas-jelas bagian daripada rezeki kita yang kita keluarkan, yang itu cukup berat sebenarnya itu, Pak. Oh iya Pak, kalau kita lihat zakat saja, zakat itu wajib. Hadirin rahimakumullah, kalau sedekah, wallahu alam, itu masih umum, bisa wajib, bisa sunnah. Kalau sedekah atau infak yang dikeluarkan itu menjadi zakat atau nafkah, ya itu menjadi wajib. Tapi kalau sedekah, sedekah selain yang wajib, yakni yang sunnah, saudara-saudara sekalian, ini yang kita harap setiap saat kita dimanapun kita berada, kita cinta dengan sedekah itu wajib ataupun yang sunnah. Nah, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, coba kita lihat bagaimana tidak berat. Sedekah memang zakat ya, zakat wajib itu angkanya kecil dari zakat yang nisabnya kecil, Pak. Katakanlah nisab daripada 100 juta ya. Berapa 2,5% dari 100 juta, Pak? 2 juta 500 ya. Masih kecil, Pak. Ya, 2,5% dari 100 juta. Kalau coba kalau zakat 1 miliar. Berapa 2,5%-nya? 25 juta. Ya, Ustaz, ya. Ini matematiknya saya enggak ahli ini, Ustaz. Ya, kalau 1 miliar 25 juta. Kayaknya dilihat itu tebelnya 55 juta itu 25 juta, itu sudah mulai mikir-mikir ini, Pak. Apalagi kalau timbul pikirannya itu dari sifat bakhil. Apa yang terjadi pada saat itu? Tebel juga ini zakat, ya. Hadirin rahimakumullah. Apalagi bermiliar-miliar. Wow, 2,5%-nya itu ternyata besar. Maka saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita tahu sifat bakhil, kikir, pelit itu sebenarnya sifat yang merusak kehidupan umat manusia. Bayangkan kalau tidak ada syariat zakat, tidak ada perintah sedekah, tidak ada khasiat-khasiat keutamaan daripada sedekah-sedekah itu, bagaimana saudara-saudara sekalian rahimakumullah, yang bisa menghilangkan sifat dan penyakit bakhil yang membahayakan itu adalah perintah atau syariat zakat, sedekah dengan fadilah keutamaannya yang sangat menarik itu. Mari kita lihat, Pak. Nanti akan hidup dengan bakhil itu, dengan pelit itu, akan hidup masing-masing, sendiri-sendiri, tidak peduli orang lain hidup seperti apa, tersiksa seperti apa. Betul tidak? Coba kita, karena sifat kikir kita selamat, Pak. Kita selamat dari bakhil. Coba ngelihat orang, oh ya Allah, saya punya rezeki, rasanya harus berbagi saya. Betul tidak? Diperhatikan kehidupan satu sama lainnya, kebutuhan satu sama lainnya, entah apa, Pak. Coba yang namanya bakhil bukan hanya pemberian saja, bakhil bicara, bakhil senyum, bakhil memberi, betul tidak? Bakhil ilmu. Coba bayangkan kalau satu sama lainnya sudah tidak akan pernah memberikan rasa manfaat karena bakhil itu, Pak. Wah, rasanya enggak cukup itu ya, bakhil ini kalau dibahas saya bukan masalah bakhilnya sebenarnya ya. Ini kebahasnya malah bakhilnya ini, Pak. Karena orang bakhil tidak akan sedekah, betul? Ya mari, yang perlu kita bahas duluan penyakit, kenapa kok orang itu tidak mau sedekah? Nah, di sini yang harus kita banyak ungkap, Pak. Hadirin rahimakumullah. Ya. Masyaallah, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, atau mungkin dalam ayat Al-Quran, wala yahsabanna alladhina bakhilu atau yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum
bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Ali Imran 180. Ya, mungkin ayatnya betul Ustaz ya. Walam ya. Mungkin ini indah sekali kalau di hadapan kita ada Hafizul Quran masyaallah ya. Ya Pak ya, jadi ada koreksi kalau kurang ya. Allah berfirman, "Wa la yahsabannal ladzina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli." Jangan sungguh kalian mengira kepada orang-orang yang bakhil. Ayat Quran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bima ataahumullahu min fadlih, dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka dari karunia-karunia-Nya. Siapa di antara kita yang tidak mendapatkan karunia Allah? Yang kita makan, kita minum, rezeki yang kita dapat, sehat, semua kenikmatan itu min fadlih. Itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kadang-kadang karunia itu berlimpah. Ya berupa rezeki-rezeki itu sudah saudara sekalian rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Lalu jangan mengira huwa khairul lahum khairal lahum. Jangan mengira itu baik bagi mereka. Padahal kalau sudah berbicara tentang bakhilnya saudara-saudara sekalian, ya coba kalau 100.000 kemudian 25.000 dibuat sedekah, berkurang enggak? Berkurang enggak? Ya pasti berkurang, Pak. Ini yang berhitung semacam ini apanya ini? Bakhilnya. Hadirin rahimakumullah. Tapi kalau dermawannya, atas dermawannya Allah Subhanahu wa taala, orang itu berpikir justru 100.000 ini dengan dikurangi 10.000, dia akan menjadi abadi selama-lamanya dan akan berkembang. Akan berkembang. Hadirin rahimakumullah, dari 2,5% yang dikeluarkan itu kalau wajib, apalagi sunnahnya dengan sedekah. Bahkan Allah sangat jelas menafsirkan ayat ini, bal huwa syarrul lahum. Itu sebenarnya buruk bagi mereka. Cuman mereka itu mengira baik, Pak. Dengan bakhilnya itu dikiranya baik. Ini zakat kok tebel juga ini zakat. Enak saja. Saya yang capek, saya yang lelah mengumpulkan sekian lama, suruh keluarkan begitu saja. Nah, ini pikiran orang-orang yang bakhil. Tidak akan terjadi kepada kita semuanya. Ya, kita semua termasuk hamba-hamba dermawan. Amin. Allahumma amin. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bagaimana baik saudara-saudara sekalian? Allah mengatakan nanti di hari kiamat akan dibuat belenggu, akan dikalungkan, akan diikat di tubuh orang tersebut. Ma bakhilu, apa saja yang mereka bakhilkan, yang mereka kikir pada saat di dunia itu, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ard, bagi Allah lah warisan langit dan bumi itu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, Allah maha teliti dengan apa yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, betapa kita tidak tertarik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, turunkan rezekimu dengan sedekah. Gimana kita memaknai saudara-saudara sekalian? Istanzilu ar-rizqa bis-sadaqah. Turunkan rezekimu itu dengan sedekah. Iya, jadi kalau kita gemar, senang, ikhlas dengan sedekah, oh jangan dikira tidak akan pernah ada, tidak akan pernah terjadi orang itu bangkrut karena sedekah. Iya, sekalipun ya betul, kita ya jangan terus ya, seperti tadi dikatakan, wailun liman lam ya'rif qadra nafsih. Celaka orang-orang yang tidak mengetahui ukuran dirinya. Ya betul, Pak. Memang harus diukur. Kenapa? Ya memang itulah kadang-kadang suka terjadi kepada kita manusia, kemanusiawian kita itu. Ya, kalau kita hari ini tidak butuh, kemudian dikeluarkan semuanya, dihabiskan semuanya untuk sedekah, kemudian besok lusa terjadi yang sangat membutuhkan kita, kira-kira ingat enggak dengan sedekah yang dikeluarkan habis kemarin itu? Hah? Ingat enggak kira-kira, Pak? Coba kalau kemarin enggak dihabisi, begitu kan? Masih aman ini hari ini. Nah, di sini wailun liman lam ya'rif qadra nafsih. Namun saudara-saudara sekalian, hati-hati berdalil dengan demikian terus menjadi bakhil itu. Nabi SAW mengatakan demikian, turunkan rezekimu dengan sedekah.
Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan ma ahsana 'abdun as-sadaqata illa ahsanallahu al-khilafata ala tirkati. Tidaklah seorang hamba itu membaguskan sedekahnya kecuali Allah pasti akan membaguskan gantinya. Allah akan berbuat baik dengan gantinya, bahkan dengan tirkati. Tirkati itu yang tersisa, Pak. Yang masih ada, yang masih dimiliki. Allah akan berbuat baik. Dia akan berkembang, dia akan bertambah. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, man arada an yustajaba da'watuhu wa an tukshafa qurbatuhu falyufarrij an mu'sir. Siapa orang yang ingin diijabahi doa-doanya? Allah, bayangkan kita berapa lama, berapa banyak selama ini kita mohon kepada Allah, hadirin rahimakumullah. Iya, kita ingin doa-doa kita itu diijabah oleh Allah, dikabul, ya. Hajat-hajat kita. Ini ditawarkan oleh Nabi. Siapa yang ingin diijabah doa-doanya, wa antuk syafa qurbatuh, kesempitannya dibuka jalan keluarnya oleh Allah, falyufarrij an muqsir, legakan orang-orang atau mudahkan orang-orang yang kesulitan itu. Hadirin rahimakumullah. Yang jelas saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu hadis qudsi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, anfik unfik alai, infaklah engkau, aku akan infak kepada engkau. Bagaimana saudara-saudara sekalian kita meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, anfik infak, unfik alai, aku akan infak kepada engkau. Apalagi di bulan Ramadan ini, saudara-saudara sekalian, ya, saya menyampaikan sejak di bulan Syakban, salah satu sunnah di Ramadan adalah at-tawassu'atu fil 'iyal. Ya, at-tawassu'a fil 'iyal, berluas-luas memberikan belanja kepada keluarga. Nah, ini khususnya nih kepada bapak nih, rumah-rumah apa, kepala rumah tangga, Pak. Saya dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, disunnahkan, dianjurkan di bulan Ramadan ini berluas-luas memberikan belanja. Nah, biasanya bab-bab begini nih ibu-ibu suka ini, Pak. Nah, ini kalau udah dibahas bab-bab begini nih ibu-ibu biasanya senang. Betul, Bu? Betul, Bu? Iya, malu-malu jawabnya itu mungkin karena suami istri datang di sini barangkali ini, Pak. Ya, ini Pak, at-tawassu'ah fil 'iyal. Dan insyaallah di bulan Ramadan ini kalau berluas-luas memberikan belanja harian, mingguan, bulanan itu, oh, Allah akan luaskan rezekinya di tahun ini. Akan datang saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rezeki kita. Dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mari selagi kita masih mampu, kita masih bisa berbuat sebelum kita terlambat, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jangan sampai ayat ini yang terjadi kepada kita, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, yang maknanya adalah silakan nafkahlah kalian, infaklah kalian, keluarkan rezeki-rezeki kalian sebelum datang kematian. Kalau nanti sudah datang kematian itu menyesal, nanti akan berkata seandainya, seandainya, seandainya. Hadirin rahimakumullah, Allah menjelaskan demikian, sering sekali ayat ini kita jumpai kajiannya. Nah, seandainya saya masih sehat, sekarang sudah sakit. Seandainya saya masih mampu, sekarang sudah tidak mampu. Betul. Seandainya saya masih bisa, sekarang sudah enggak bisa. Takut ini sudah sekali dan seterusnya, seterusnya. Karena ketika ajal itu sudah tiba, walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah ajal itu, ajal sebenarnya bukan kematian saja. Segala apapun yang terjadi takdir dari Allah, dari mampu ke tidak mampu, dari bisa ke tidak bisa, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, kalau sudah terjadi demikian, wallahu alam, masih bisakah kita? Tapi kalau sudah ajal yang disebut al-maut, sudah jelas penyesalan yang akan terjadi. Maka saudara-saudara sekalian, mari, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita tingkatkan, kita tingkatkan, kita tingkatkan. Rezeki yang ada pada kita akan berbeda infak kita dari bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Kemudian sebagai terakhir, mohon waktunya sejenak, saya ingin mengulangi kembali apa yang pernah saya sampaikan di bulan Syakban
Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu, ya saya di bulan Ramadan sudah 2 tahun ini, sudah sekalian yang pernah saya sampaikan juga di masjid ini. Ini menyampaikan untuk kesekian kalinya, tentunya mohon maaf. Saya di bulan Ramadan menjadi amil zakat. Saya Syukran Razali menjadi amil zakat, Pak. Mencari zakat, mencari sedekah, mencari infak. Tapi bukan zakat fitrah ya, zakat mal. Yang akan dialokasikan kepada pembangunan pesantren kami, Yayasan Al-Razali Paterongan, yang terletak di Desa Paterongan, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Madura, Pak, Jawa Timur. Ya, barangkali ada yang berminat untuk melihat langsung, monggo silakan, Masya Allah, saya kami harap. Dan di sana sangat membutuhkan, sedang membangun yang begitu masuk di masa COVID sejak 2019 itu terhenti begitu saja. Dan bulan Ramadan yang lalu, kalau tidak saya, saya menyampaikan juga di sini, menjadi amil zakat itu hanya bisa membangun tiang yang di lantai 2, Pak. Jadi jariah bapak-bapak, ibu-ibu pada tahun kurang lebih 2019 awal ya, itu sudah jadi lokal lantai bawah, Pak, dengan luas hanya 840 kilo, ada 840 meter persegi. Itu hanya luasnya bangunan. Jadi menelan biaya kurang lebih perkiraannya di lantai 2 dan lantai 3 itu 2,3 miliar ya, kurang lebih, Pak. Nah, beban berat inilah hadirin rahimakumullah, sangat mengharapkan uluran tangan, sedekah, zakat, infak daripada Bapak Ibu saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun, sehingga saudara sekalian mohon keikhlasannya dari bagian daripada zakat yang dikeluarkan di sekitar kita di sini, barangkali sebagian bisa dikirim melalui rekening yayasan kami yang saya sudah menempelnya di papan nama di sebelah sana sejak sebelum Ramadan, Pak. Ya, Bu, ya, di dekat kamar wudhu itu, dekat tempat wudhu, itu ada papan pengumuman itu, saya menempelnya proposal singkat, cuma satu halaman, Pak. Di situ ada rekening yayasan dan rekening saya. Jadi yang berminat barangkali menitip jariahnya di yayasan ini, di pesantren ini, kami sangat mengharapkan dan kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga janji Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda sedekah atau pahala sedekah di bulan Ramadan ini dan menjadi amal jariah, sedekah jariah, pahala jariah yang mengalir selama-lamanya, tidak akan pernah putus-putus dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan menjadi kesenangan kita, dunia dan akhirat kita, juga zurriyah kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.